Sang Bicara. Jangan rasakan mental, padahal ada tahu mana yang benar, agaknya kaya yang paling benar aja. Sedang dengan kalian, angkatan sosial media, agaknya kesini kesana sini, agaknya kaya yang paling benar aja. Buat teman-teman dari 5 derajat. Wow. Wih, bro. Lo dari mana, bro? Wah. Lo dari mana, bro? Dari mana tadi? Luar biasa, tadi aku habis nonton live-nya langsung loh, luar biasa. Langsung? Iya. Stadion mana? Di Krida Wisata. Tak kira di Gembira Loka tahu. Luar biasa ya, kembali lagi di acara musik di mana-mana tempat musik musisi Semarang berekspresi dan berkolaborasi. Iya, pastinya di musik. Jeng jeng. Oke. Dan pastinya bintang tamu kita malam ini luar biasa banget ya. Iya, bro, tadi wah 5 derajat. Benar. Sesuai dengan namanya. Iya. Adem banget ya, kalau 5 derajat itu bener-bener enak banget ya hawanya. Enak ya. Enak banget tadi berdua ya enggak? Wah, itu hawa-hawa Dieng ya. Dieng banget tuh. Apa namanya? Openg. Bukan. Openg masih biasa. Oh, masih biasa, kurang Dieng dingin. Dieng luar biasa, bro. Wow. Nek enggak sanggup perwoceng kamu kalah. Bahaya. Oke, langsung aja kita panggil teman-teman dari 5 derajat. Wow. Silakan merapat sini. Sini. Kita mau curhat-curhat seputar apa tam? Kejadian-kejadian Semarang. Iya ya, pastinya. Ini gimana teman-teman menghadapi situasi apa tsunami ya? Beda. Enggak, maksudnya kan ini kita dalam rangka ini kan cuacanya lagi ini juga ya, hati-hati lagi, ya. Lagi 5 derajat banget gitu. Makanya jadi teman-teman juga harus siap-siap juga bawa jas hujan ya kalau keluar. Jas hujan mobil tuh harus bawa jaket jas hujan. Pakai airbag juga dipakai. Iya, perlu. Dan sebelumnya kita mau ngucapin selamat hari. Nah,
buat kalian yang menjalankan yes, dan pastinya juga selamat tahun baru. Benar banget. Iya, ya pokoknya iya, buat iya, yang menjalankan ya Yub ya. Saya salam damai pokoknya. Oke, teman-teman 5 derajat nih. Halo, halo. Halo, halo teman-teman 5 derajat. Wow. Wow. Pas gitu ya. Mantap. Wah, wow. Ini kayak anak band, Bro. Iya, gini gitu. Oh iya. Udah, setiap selera nih kayak mirip-mirip The Sigit gitu ya, Tom ya. Ya, luar biasa. Yang gondrong. Oh, iya. Ini bukan The Sigit, ini mirip Deva malah. Oh, bukan ya. Farzi. Farzi. Firza ya. Oke, selamat datang yes. 5 derajat di studio Semarang TV Music. Luar biasa. Oke, okay. Gimana sekarang, nih? Tadi itu lagunya cover ya tadi ya? Cover ya, cover dari siapa? Dari Marcelo Tahito. Elo. Oh iya. Oh dari Marcelo. Ah, benar-benar. Waduh, Elo. Tapi kemarin ada kasus ya, sempet ya, Elo. Kasus apa itu? Masuk info kejadian Semarang? Iya, enggak info kejadian Semarang. Oh. Itu nasional, Bro. Oh, berarti lawan Ferguso dia. Oke, luar biasa ya. Enggak apa-apa. Walaupun kasus penting tuh karya, men. Karya, Bro. Wah, karya keren banget. Bener. Dan teman-teman 5 derajat nih dari namanya sendiri, kalian ini terinspirasi dari apa nih? Suhu. Pasti dengan suhu kan ya, teman-teman? AC. AC. Regenerator. Awalnya lagu ini band kita ya. Namanya. Band kita tuh terdiri dari 5 orang yang berbeda-beda. Yes. Berbeda-beda dari genrenya juga berbeda-beda. Juga, ya. Oh iya. Iya. Suhunya beda-beda kan daerahnya beda-beda, Mas. Iya, oh, benar. Okay. Paling jauh dari mana? Namamu siapa, Mas? Namamu? Ilmi. Dari mana? Dari Semarang. Wah, Semarang. Ilmi. Ilmi ya, ya. Ya, luar biasa. Punya TV sebelah, Bro. Iya, Bro, saingan. Bukan belum. Ya, oke. Okay. Kalau kamu nama siapa nih? Nama saya Ready, Mas. Ready. War. Ready go. Aduh, penyiar radio nih. Aduh. Dari mana asal Ready? Dari Purwodadi. Wah, keren. PWD, swag. Yeah. Oke, okay, anak swag, Bro. Yeah, tote. Oke, kalau yang ini dulu nih. Siapa Mas? Kamu Mas? Kalau saya Tara. Tara. Iya, yeah. Tara. Namanya artis semua ya? Iya. Yeah. Namanya Tara, Budiman. Siapa tadi namanya? Tapi memang sok manis ya dia. Emang mukanya kayak gini. Stylenya emang kayak gini. Oh gitu ya? Iya. Yeah. Paling manis kayaknya. Iya. Iya. Sok cool. Oh ya, cool ya. Tapi sok emang... cool, Bro. Luar biasa. Dari mana, Tar? Dari Ungaran. Ungaran, pantesan. Lumayan nih, siap. Enak, artis ya. Ini cocok buat peranakan. Nah ini, vokalis. Nih, vokalis. Nama saya Ilham. Wah, Ilham. Ilham mantannya bujuk gua nih. Nyata ketemu di sini. Daga sih ngelabrak gue ini. Dari mana, Mas? Saya dari Purwakarta, Mas. Oh, Purwakarta beda. Purwakarta. Purwakarta. Oh, Sunda tuh. Sunda deh. Iya, ya tuh. Tadi naik naon? Naik beca. Naik beca tuh sana noh eta nih. Naik nu cacing wae lah, dorong bae. Oke, kamu siapa, Mas? Robi. Purba. Menderogi sih. Oke, dari nama-namanya dan juga tadi namanya ternyata iya, memang beda-beda ya, benar ya. Iya. Jadi beda-beda derajat. Beda-beda. Tapi yang kasih nama siapa nih? 5 cm. Yang ngasih idenya 5 cm. Aku gara-gara Igor. Iya. Jadi dari ya kesepakatan bersama sih karena memang kita nyari nama yang istilahnya berbeda dan mudah untuk diingat. Oh. Karena jarang gitu loh band yang ada nama yang aneh dan istilahnya. Easy listening juga ya. Ya. Five. Bahasa Inggrisnya 5 degrees. Oh, 5 degrees. Wow. Bahasa Inggrisnya. Kayak Obena no ya. Best juga ya. Degrees. Ya, luar biasa. Ya. Oh gitu. Sangat ini banget ya. Sangat terinspirasi dari Mas Ilmi berarti. Iya. Tapi paling semester paling muda kamu ya, Mas? Apa? Semester paling muda. Paling muda. Mm-hmm. Ini. Oh. Paling muda ini. Ternyata Mas ini Budi suka naik ke atas panggung, Bro. Kenapa? Big show. Oke, sebelum kita lanjut mengulas tentang yes. teman-teman 5 derajat. Benar banget ya, nanti kita lewat dulu. Benar, pasti kita bakal tanya-tanya lagi dan pasti kira-kira mereka udah punya single. Nah, apa album atau kan mereka punya video klip yang salah satunya viral. Iya, makanya nanti kita bakal tanya-tanya tentang 5 derajat. Yo, jangan kemana-mana, tetap di musik. Jering.